I need. I give you my heart, I give you my soul, in every way. Hati merasa sepi. Tuh ya, apa-apaan sih nyuruh-nyuruh gue jadi cleaning service di perusahaan bokap lo? Lah, lo lupa ya? Janjian lo sama Sia. Itu tuh kan taruhan. Katanya kalau lo masuk jurusan psikologi, gue boleh ngelakuin apapun ke lo. Iya, tapi cleaning service lah. Di setiap detak jantungku. Ya janji-janji lah. Lo mau ngelanggar? Udah, pokoknya lo tuh mulai hari ini udah kerja. Nanti hari ini gue anterin lo ke perusahaannya temen bokap gue. Lo tuh ditungguin jam 9. Ayo cepetan kesana, kalau nggak nanti lo bisa dipecat. Ayo. Gak mau. Ayo. Ih cantik nih cleaning service-nya, ayo. Astaga, lo pakai baju kayak gini aja tuh aura lo langsung keluar. Baik, seneng kan lo, puas kan lo? Puas banget. Makanya lo kalau main taruhan gak usah aneh-aneh. Udah Gi, ini sekarang lo ketemu sama teman-teman baru lo. Kerjanya yang bener ya, jangan males-malesan. Karena di sini gak ada yang tahu kalau lo temen gue, jadi harus profesional. Oke? Okay? Iya. Gue lo jangan bilang-bilang ke teman yang lain kalau gue jadi cleaning service di sini. Pasti les. Pastinya keles. Yaudah gue cabut ya. Yaudah hati-hati ya. Semangat. Dah. Ingat ya jangan bilang-bilang. Benar banget deh. Perlu kalian tahu, anak dari pimpinan kita akan segera memimpin perusahaan ini juga. Dia dikenal sangat profesionis. Saya minta kalian kerjanya yang baik dan bagus. Gimana? Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Pak, saya telat. Kamu karyawan baru kan? Iya, Pak. Masih baru kok berani telat ya? Iya, Pak. Maaf. Soalnya tuh di jalan soalnya tuh... Kena macet. Siapa nama kamu? Disa, Pak. Kalau mau kerja yang fokus dong. Kamu harus punya hitung-hitungan. Perjalanan berapa, sampai di tempat jam berapa. Kamu harus tahu, itu harus jelas itu. Iya, Pak. Nggak usah marah-marah, Pak. Ntar darah tinggi loh. Kamu harus dihukum. Kamu bersihkan tangga darurat selama 1 bulan, terhitung dari sekarang. Ngerti kamu? Nggak masalah sih, Pak. Aman. Ya sudah, kamu bergabung di sana. Halo, Disa. Apa yang tadi saya jelaskan, semua paham ya? Paham. Ya udah, selamat bekerja. Silakan bekerja. Lo kesini kan cleaning service baru. Gue kasih tahu ya, kalau lo ntar mau bersihin tangga darurat, lo mesti hati-hati. Kenapa? Ntar, kalau lo gak kuat, tambahkan tangan ke kamera. Emang lagi bunyi nyali. Udah, gue mau tunggu kopi dulu ya. Emang kenapa sih tangan darurat ya? Horor banget ya. Ku menemukannya. Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana cinta yang sejati. Aduh, horor juga sih. Sepi lagi. Enggak. Gue gak boleh takut. Gue harus berani. Mendingan gue kerja di sini deh daripada di depan. Ntar ada yang ngeliat gue gimana coba. Apaan tuh? Makin deket lagi. Silakan. Aduh, apaan sih? Jadi mikir yang enggak jadi panas sendiri gue. Lagi ngapain gue takut sama setan sih? Paling juga setannya minder ngeliat kecantikan gue.
cari? Lo bilang tadi? Hantu! Enak aja lo bilang gue hantu! Ambil gak kalian pel? Sorry ya, sorry. Hah? Ya, sorry. Gue kira lo itu... Apa? Hantu? Heh, mana ada hantu seganteng gue kayak gini ya? Makanya, lo kalau kerja itu harus fokus. Ngerti lo? Eh, gue itu udah kerja fokus ya. Kalau gue nggak fokus, mendingan gue di rumah santai-santai. Lagian yang salah lo kali, ngapain lo nggak bilang permisi, assalamualaikum, lewat gitu? Ini malah megang-megang, nggak sopan tau nggak? Apa lo ngeliatin gue? Hah? Sana lo? Ganggu banget sih. Lo cleaning service yang baru di kantor ini ya? Bukan urusan lo. Oh iya. Lo itu terlalu cantik buat jadi cleaning service di sini. Baru tahu. Teteh, silakan. Kasih, Bang. Kayak gitu. Lucu banget sih. Cowok yang ngajakin lo ribut gitu, cakep gak? Cakep sih. Kenapa? Lo suruh gue gebet dia? Males banget. Duh, kalau cakep nyebelin buat apa coba? Awal-awal emang pasti nyebelin. Abis itu lo kangen. Terus lo suka, terus lo jadian deh. Ya ilah, lo pikir ini sinetron. Enggak lah, males banget gue. Enggak lah. Cukup jadi cleaning service aja. Gak usah ditambahin. Lo tega amat sih jadi sahabat. Nah, justru karena gue tuh sahabat lo, berarti apa? Gue sayang banget sama lo, jadi gue ngajarin lo supaya cara bertanggung jawab. Oh iya, bisa. Iya, Pak. Mulai hari ini, kamu kerjanya tetap di bagian tangga darurat aja ya, gimana? Iya, Pak. Siap, tangga darurat. Baiklah, selamat bekerja ya. Iya, Pak. Makasih. Yuk. Yes, seneng banget gue, tangga darurat. Jadi nggak ada yang tahu kalau gue jadi cleaning service di sini. Aman. Kayak kenal deh. Pacar gue. Aduh. Terima kasih. Pengen ngupdate, Pak. Stop. Aduh, enggak deh. Gue masih pakai baju seragam gini. Kalau teman-teman gue ngeliat, aduh, mati aja gue. Isi, Pak. Aduh, selamat. Duh, tuh ngajak Gibran gak ngeliatin gue. Kalau kelihatan, aduh, bisa geger di persilatan tau gak? Cuman deh. Kalau kerja itu, jangan males-malesan. Lo tuh ya, lo lagi. Lo kalau mau lewat aja, gak usah gangguin orang. Kenapa sih? Siapa juga yang gangguin orang? Gue itu cuma mau ngasih tau lo doang. Kalau kerja itu, harus tanggung jawab sama pekerjaannya. So tau deh lo. Udah sana, ngapain sih? Sana. Pengen gue lagi lo, Naksir lagi lo sama gue. Hah? Gue? Naksir lo? Kejauhan bos. Lagi lo ngapain sih lo sini mulu ah? Setiap hari lagi.
Apa lo kepo ya sama gue, ha? Gak kepo sih, cuman gue bete aja lo gangguin gue mulu. Yakin? Lo bete gue gangguin? Ntar sehari gak gue gangguin, tangan lagi lo sama gue. Pergi gak lo? Pergi gak? Iya. Galak banget sih lo jadi cewek. Awas, nanti kangen sama gue. Pergi gak? Masih kan gue kalau ketemu sama dia, kan siapa sih tuh cowok? Selalu liat sini mulu, kan ada lift tau gak? Kalau dia kerja di sini, kayaknya gak mungkin deh. Kan harus pakaian rapi. Dia aja pakai baju santai. Siapa sih? Cepet banget deh kerja kayak ginian. Gue pengen liburan. Gue pengen jalan-jalan sama temen gue. Sudah lihat sendiri kan? Ya. Mana, terus intinya kamu harus selalu mencatat. Ya. Kok dia rapi banget sih? Mbak bentar. Pengen nanya. Si cowok itu kerja di sini ya? Iya, dia kan yang punya perusahaan ini, masa kamu gak tahu sih? Hah? Maksudnya apa nih? Iya, dia itu namanya Pak Rangga. Dia itu anak yang punya perusahaan ini. Masih ganteng kan? Dia juga lagi belajar ngurus perusahaan sih. Kenapa? Kamu naksir ya? Baik-baik, mimpi tuh jangan dikelihat. Jatuhnya pas sakit. Siapa sih yang naksir sama dia? Enggak ada. Mbak Fani ya? Iya. Gibran kan? Astaga, Fani. Lo apa kabar sekarang? Sekarang ojek online. Gue baik. Iya sih. Iya, gue sekarang sambil ngojek online sambil kuliah. Lagi pula tuh lumayan loh, Van. Buat tambah-tambah biaya kuliah gue masalahnya. Wah, keren. Jarang lah ada anak muda kayak lo. Sekarang tuh pada kerja tuh pada pilih-pilih. Pada gengsi. Ya kalau misalnya gengsi gak hidup kali. Oh iya. Lo tumben gak sama si Disa? Cie. Kangen ya sama mantan terindah. Enggak. Gue udah move on, oke? Masa sih? Jangan-jangan nanti lo udah move on bertahun-tahun lamanya, terus disapa hai lagi sama Disa langsung runtuh tuh tembok. Udah lah, gue tutup muka aja. Daripada lo ngomongin mantan terus, lo mending lo gue anterin ke tempat tujuan lo. Ya. Bisa gue ngorder lagi deh nanti, ya kan? Helm! Ngomongin mantan terus lo, ayo jalan. Mau kemana? Ke itu, rumah. Oke, yuk. Ngenes banget ya gue. Harus ngerasain hidup kayak gini. Pura-pura kerja, jadi cleaning service lagi. Pura-pura aja udah menderita. Apalagi orang di sana ya yang kekurangan. Udah gitu deh, selalu harus bersyukur. Tapi lucu juga sih, kalau ada lomba Miss Cleaning Service, pasti gue yang menang. Ya iyalah, gue doang yang cantik gimana dong. Tumben banget. Biasanya kalau ketemu gue lo pasti marah terus sewot. Kenapa? Dan cinta gue sekarang. Tuh kan? Ya udah kali. Ya gak apa-apa, gak usah tantan gitu. Keluarin aja. Lo tuh ya, mentang-mentang jadi bos, terus lo seenaknya gitu sama pegawai lo. Apa? Lo mau makan juga? Ayo gue suapin. Gak perlu.
makan aja sendiri. Ini saya emang gak gampang yang deketin lo. Masih terkenang di hatiku saat pertama melihatmu. Mau pulang ya? Lo masih marah ya sama gue? Gara-gara makanan gue makan. Gue anterin pulang ya? Ogah. Mana? Gue gak ngeliat di sini ada Pak Ogah. Lo tuh orang kaya tau gak sih? Lo tuh pegang perusahaan bokap lo, ini jam dikit kek. Ini malah kayak apaan tau. Kok lo tau sih? Ya iyalah tau, orang gue liat dengan mata kepala gue sendiri. Oh, kirain gue lo ngeliat pakai mata kepala orang lain. Gak lucu. Jadi orang jam itu gak enak lah. Udahlah, lo gue anterin pulang ya. Udah ayo. Iya, apain sih lo ngikutin gue mulu? Iya, lo jangan salahin gue dong. Salahin diri lo sendiri. Iya, mungkin diri lo itu punya magnet. Makanya gue ngikutin lo terus. Banget lo gak sih? Ini lo pergi deh. Sana. Sana. Laper kan? Ya udah gini deh. Sebagai permintaan maaf gue, hari ini gue traktir lo makan. Ya hitung-hitung gantiin makanan lo yang udah gue makan tadi. Ya? Mau kan? Dayo. Ih, apaan sih maksa banget sih? Udah. Oh, gue belum ngomong juga. Masuk. Woi, apaan sih? Masuk udah. Biasa aja kali makannya. Gak bertau. Belum makan dulu siang. Makanan gua aja lo makan tadi. Maaf. Gua panggil lo apa nih? Secara kan lo bos gue. Lo panggil gua Rangga aja. Halo lo? Bisa aja. Bisa? Lucu juga ya. Nama lo yang lucu. Apa? Lo kenapa sih kalau ke kantor nggak pakai jas aja langsung? Terus kenapa juga lo selalu naik tangga darurat? Kan ada lift. Epo lo ya sama gue ya? Ih, males banget. Makasih ya. Lo seharian ini udah nganterin gue nyari buku muter-muter. Sama-sama, Van. Lagi pula kan, gak setiap hari juga gue nganterin lo. Gue mau makan, lo ikut aja yuk. Makasih deh. Soalnya gue lagi mau makan nasi goreng kambing, gue udah pengen banget dari kemarin. Jadi lo duluan aja. Oh, enak tuh kalau gitu. Gue ikut lo aja. Boleh kan? Iya. Boleh. Oke. Nasi goreng kambing. Fani? Kok sama Gibran? Ya, sebenarnya sih gue menghindar aja dari seseorang. Woi. Lo kenapa sih ngeliat kesana terus? Gak pacar lo ya? Enggak, bukan pacar gue tadi. Temen gue itu. Gue belum punya pacar. Oh. Kok Fanny bisa sama Gibran ya? Sebenarnya ada apa sih mereka? Apa mungkin... ntar aja deh gue tanya langsung. Nanti pulang gue antar lo sampai rumah ya. Gak mau. Kenapa? Kalau orang gak mau gak usah dipaksa kali. Biasa aja kali ngomongnya, gak usah pakai emosi.
Mau kenyang. Dibungkus nggak? Gue bungkus ini. Emang bisa dibungkus? Bisa, gue panggilin waitersnya. Mau nggak? Aduh, boleh deh. Waiters! Aduh, itu orang nyebelin sih. Tapi kalau udah kenal, seru. Apaan sih? Fan, telepon. Kebetulan gue pengen ngomong sama Gibran. Halo. Hai. Lo betah banget sih kerja di sana? Sampai lupa sama gue. Apaan betah, capek tau. Ya untung aja nih perkuliahan belum dimulai. Alasan aja, jangan-jangan lo jatuh cinta sama OB-OB di sana ya? Apaan sih, males deh gue. Eh, lo kan nyuruh gue minta tanggung jawab. Sekarang lo nyuruh gue yang aneh-aneh lagi. Gimana sih? Tapi kalau OB yang ganteng lo mau juga kan? Mungkin sih. Apaan? Hah? Besok ketemu yuk, gue mau curhat. Tumben. Pasti ada yang lagi naksir lo ya? Lo tahu. Siapa? Ya udah kalau gitu besok langsung gue kabarin. Aduh, di WhatsApp ya. Bye. Ih, orang belum selesai ngomong juga. Ya udah deh, sekalian aja besok deh. Kamu lagi, Disa. Baru aja kamu saya maafin, Disa. Kamu harus berapa kali lagi telat, ha? Harus berapa kali lagi kamu harus minta maaf sama saya? Maaf, Pak. Tadi tuh jalan agak... Kena macet lagi. Kamu harus dihukum, Disa. Cross jam 20 kali. Cross jam? Apa tuh, Pak? Scott, ya? Ya, maksud saya itu. Pusin. Bawa sini. Berapa kali, Pak? 20 kali. Hah? 10 deh, Pak. 30 kali. 35 kali. Habis kan, Pak? Enggak. Sekarang? Nanti tahun depannya sekarang. Terusin. Loh, kok berhenti kan belum 35 kali? Ngapain lo? Terusin. Sian banget sih gak bisa ngambur. Sampai tiduran gitu. Slip banget lagi tidurnya. Slip banget lagi tidurnya. Sebelum kau ada, tak mengenal indah. Engkaulah hidup. Loh, ngapain lo di sini? Hah? Lo kurang ajar lagi sama gue. Gue lagi anak tidur, lo baru bangun. Kalau mau bangun dari tadi. Apaan sih? Lo tuh udah kurang ajar ya, lo. Negatif thinking terus lo, hah? Tentu saya lo nggak punya pacar sampai sekarang. Apa hubungannya sama pacar yang jelas lo udah kurang ajar sama gue? Megang-megang gue lagi lo. Tuh liat di atas ada apa? CCTV. Ini tuh gue masuk ke sini mau ngasih lo makanan. Tapi lo ternyata lagi tidur. Terus tiba-tiba lo mau jatuh. Gue refleks kan nolongin lo. Gue pegel karena badan lo berat. Gue ambil tuh kursi buat gue duduk. Gue lagi narikan duduk, lo bangun. Coba. Mana yang salahnya, ha? Itu sih kenapa? Lo harusnya bangunin gue tau gak sih? Lo mau tau gak gaya lo tidur tadi kayak gimana, ha? Kayak gini.
apaan sih lo kali, gue enggak. Gak percaya? Sekedar info aja ya. CCTV di kantor gue, semuanya langsung connect ke handphone gue. Kalau gue lihat sih, kayak lucu juga nih kalau gue lihat di kalau gue update di media sosial. Oh, santai aja. Tau gak sih, gue tuh bingung mau manggil lo apa. Lo tuh bos gue di kantor. Tapi gue malas nganggap lo sebagai bos. Habisnya, sifat lo gak mencerminkan lo itu sebagai bos sih. Ya, kalau lo malas nganggap gue sebagai bos lo, lo anggap gue sebagai cowok lo juga gak apa-apa. Hah? Ih, lo tuh kenapa sih? Banget lo jadi pacar gue ya? Lo tuh ngaksir ya sama gue? Gak tau kenapa ya? Semua cewek yang dekat sama gue pasti mereka ngomong sama kayak lo. Jadi maksud lo, lo itu tukang PHP? Lo playboy? Iya. Ya enggak lah. Enggak ya. Gimana ya? Ya namanya juga orang. Maksud gue begini, dia ngapnya begitu. Terus? Jadi maksud lo ngedeketin gue selama ini apa? Yes. Gue. Gue. Gue kayaknya harus pulang deh. Besok jangan telat lagi, oke? Okay? Halo, Van. Ada apa? Kok ada apa? Gue kan udah WhatsAppin lo tempat kita ketemuan. Lo udah di mana? Ya ampun. Ya ampun. Jangan-jangan lo udah di rumah ya? Enggak. Gue udah di jalan. Tin. Dengar nggak suara klakson? Ya kan? Ada kan? Yaudah. Gue udah deket. Tungguin. 5 menit. Oke? Okay? Bye. Cepet. Apaan sih? Lama deh. Buru-buru tahu. Nih pesan. Nggak sopan lo. Lama ntar kalau pesan lagi. Apaan? Tadi lo mau ngomong apaan? Mau curhat apaan? Gue mau curhat kalau gue lagi naksir sama cowok. Nah, gue mau lo bantuin gue comblangin sama tuh cowok. Gue? Emang gue tahu si cowok itu? Nasi goreng kambing. Fani? Lo suka sama... Rangga. Rangga itu anaknya temennya bokap gue yang punya perusahaan tempat lo kerja. Lo pasti tahu dong. Iyalah, tahu banget. Dia kan bos gue. Pas berarti. Lo gak mungkin nolak kan bantuin gue? Enggak lah.
Gila, pesan-pesan. Iya. Menghadapi semua. Dan kini ku sadari semua yang Tisa? Gibran? Pesan ojek online kan? Gue drivernya. Pakai baju seragamnya? Ya kebetulan juga gue baru daftar di ojek online. Jadi gue baru dapat seragam minggu depan dari kantor. Ya udah gue pakai jaket gue dulu deh. Jadi gue anterin. Dis, kok lo malah bengong? Apa perlu gue pakein helmnya? Nggak apa-apa. Yah, sampai juga. Ah, nggak usah. Apaan sih? Bener-bener, nggak usah. Ya, jadi berhubung yang naik mantan pacar gua, nggak usah bayar. Ntar gua juga dapat kok dari kantor. Yang bener. Oh, kok lu bisa ke... bisa kerja kayak ginian sih? Emang kenapa ada yang salah? Enggak sih. Iya lagi pula nih ya Dis ya, gue kerja di sini tuh iseng. Toh juga gue buat tambah-tambah biaya kuliah gue. Terus kalau misalnya ada teman kampus yang order gimana? Lo nggak malu? Ngapain malu sih? Emang gue tau joget-joget tengah jalan apa? Ya, lagi pula nih ya Dis, sekecil apapun pekerjaan kita, itu bakal ngasih arti sebuah kehidupan. So bijak lo ya. Itulah gue. lo ngapain di sini? Ada urusan lah. Apa? Adalah. Yaudah, duluan. Dah. Jadi gue gak boleh tahu. Gak boleh, dah. Yaudah, bye. Gibran sama sekali gak malu kerja jadi driver ojek online. Lah gue yang cuma pura-pura aja, sampai hukuman taruhan gue berakhir kayak gini, malu. Hadirmu luluhkan hati saat ku merasa sendiri. Dua jurus cinta yang kau berikan cukup untuk aku bertahan. Satu untuk merasakan cinta. Kapan terakhir kali lu diet? Ih, main fisik. Lu gak sadar, badan lu tuh berat. Lu gak mau jadi apa? Encok nih gue. Lu ngapain sih dari tadi ya? Gue liatin kerjaan lu ngelamun aja terus. Mikirin apaan sih lu? Siapa yang ngelamun sih? So tau. Gue tau. Lo mikirin gue. Lo suka perapan sih? Kayak kepedean mulu deh setiap hari. Kayak lo jujur aja kali. Pegang. Bisa. Sebentar. Iya pak. Kamu tolong merapikan ruangannya Pak Rangga ya. Kalau saya lihat kan pekerjaan kamu bagus. Tapi kamu jangan ceroboh. Kalau sampai kamu ceroboh, bisa-bisa kamu langsung dipecat sama Pak Rangga. Ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih ya. Iya, Pak. Aduh, si cowoknya beli itu lagi. Terima kasih, Pak. Ya, silakan masuk. Ku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Oh, ngapain sih ngeliatin gue mulu? Gue punya mata, terus gue udah mau liatin siapa. Permisi, Mas Raka. Oh, iya, Pak. Ini ada contoh berkas tender yang kita menangkan kemarin. Mungkin bisa bermanfaat untuk dipelajari. Oke, Pak, kalau gitu biar saya pelajarin dulu. Oh iya, Pak.
Semoga bapak gak bosan ya ngajarin saya tentang banyak hal di sini. Oh, gak apa-apa. Itu memang sudah menjadi tugas saya. Mari, Mas Rangga. Iya, silakan, Pak. Iya lah, gue itu kan tergantung sama siapa ngomong. Iya deh ya, bukan cuma apa sih, cuma pegawai rendahan. Kok gitu sih? Emang siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Tahu dari mana lo kalau gue orang kayak gitu, ha? Ah, cok lo. Udah selesai ya, Pak. Gue lupa. Kenapa? Lo dapet salam dari nama gue. Siapa? Namanya Fanny. Lo? Fanny? Lo kenal sama Fanny? Iya, dia sahabat gue. Kayaknya sih dia suka sama lo. Yaudah deh. Saya pamit ya, Pak. Ya, makasih ya. Gue ganggu lo gak? Enggak sih. Lo ngapain di sini? Gue mau minta waktu lo sebentar, bisa? Gue mau ngobrol sama lo. Boleh. Apa di sini aja ngobrolnya ya? Oh, ya udah nggak apa-apa. Itu bunga buat siapa? Oh, lo mau? Kalau bunga itu bekas orang lain, terus ditolak dan lo ibahkan ke gue nggak mau. No. Ya nggak apa-apa. Daripada lo nggak pernah dikasih bunga, secara kan nggak ada cowok juga yang mau ngasih lo bunga kan? Mendingan ini buat lo aja. Wah, nggak aja berantem. Lo ngapain sih sebenarnya kesini, ha? Bunga ini emang buat lo. Lo apaan sih? Ini Nora. Gue mau, gue jadi cowok lo. Jujur, pertama kali gue lihat lo, gue udah langsung suka sama lo. Tapi gue tahu, pasti gak gampang buat deketin lo. Makin lama, gue makin yakin sama lo. Kalau lo itu pantas buat jadi cewek gue. Ya salah tuh, bukannya lo yang pantas buat gue. Oh, berarti lo terima gue jadi pacar lo. Gue ngomong apa sih? Aduh, kayaknya salah deh. Udah. To the point aja langsung. Kalau lo emang suka sama gue, lo terima bunga ini. Ya, tapi kalau lo nolak gue, ya udah. Bunga ini berarti buat asisten rumah gue aja. Lo itu sebenarnya suka gak sih sama gue? Iya. Shh. Itu udah cukup. Ya udah, mulai hari ini kita jadian. Nih, terima bunganya. Gue pulang dulu ya. Mau ngapain? Pulang? Iya, kenapa mah? Ini udah, gini doang. Gitu dong, dari tadi ngomong kek. Kenapa? Lo mau buat tembak secara romantis? Lo mau gue kasih adegan yang romantis? Bilang dong, lo mau dinner sama gue? Oh enggak, jangan senyum aja lo. Oh. Udah, yuk. Siapa? Oh, ya udah Van, gue cabut dulu ya, gue banyak tugas nih. Loh, lo gak mau ketemu sama Disa dulu? Lo salamin aja deh. Ya udah kalau gitu makasih ya. Oke. Hati-hati. Bye-bye, sampai ketemu lagi ya.
ngatur. Bukan sih, ya ini semua yang ngatur orang-orang yang kerja di sini. Tapi mereka gue yang nyuruh. Gue tadi sempat bilang tolong dekorasinya diubah biar lebih nyaman dan romantis mungkin. Gue lakuin ini semua buat lo. Hebat juga lo. Emang bisa yakin banget kalau gue bakal terima lo jadi pacar gue? Ya, gue sih tahu kalau lo nggak mungkin nolak cowok sekarismatik kayak gue ini. Aduh, males banget ya sih dengernya. Yaudah, yaudah, ayo kita duduk. Oke, ya, sih. Oke. Yep. Oh iya, Dis. Lo nggak mau punya kata-kata sayang atau panggilan sayang buat gue? Gak usah lah ya. Gak usah yang aneh-aneh. Gue tuh mau punya hubungan yang apa adanya. Gak usah jaim-jaiman. Lo bos gue dan gue pegawai lo. That's it. Bagus. Gue setuju sama lo. Gue pikir lo tuh kalau pacaran pasti bakal jaim-jaiman. Ini nih. Berarti gue gak salah pilih cewek. Emang lo cewek tipe gue banget. Apa adanya. Oh iya, Dis, sebenarnya sih gue masih penasaran ya, dari kemana-mana agak kepikiran juga sama gue. Gue boleh nanya sesuatu gak sama lo? Boleh, apa? Pas gue ke rumah lo, gue lihat rumah lo, menurut gue rumah lo bagus. Ya gue bingung aja, kenapa lo mau jadi cleaning service, lo gak malu? Ya, kenapa harus malu coba? Pekerjaan sekecil apapun itu pasti akan ada hasil dan arti di masa depan. Ya, ini nih salah satu hal yang gue suka banget dari lo. Lo itu orangnya rendah hati. Padahal kan itu kata-katanya Gibran. Gibran. Oh iya, Fanny. Dis, hey. Hah? Kok bengong sih? Gak apa-apa. Tanya gue pengen nanya deh. Lo mau nanya apa? Lo sama Fanny kenal dari mana? Oh. Fanny itu tetangga gue. Oh, tetangga lo? Iya. Malah bisa dibilang gue itu berteman sama Fanny udah dari masih kecil. Nah, mungkin karena gue udah berteman dari masih kecil dan kita sering sama-samaan, ya si Fanny itu kayaknya suka sama gue. Parah banget si Fanny. Punya teman masa kecil bening kayak gini, dia gak pernah cerita sama gue. Simpen aja dia sendirian. Dis, lo hobi yang lamun ya? Ngomong lagi sih lo. Sorry. Tapi kalau misalnya nanti kita pacaran, yep, gak usah kasih tau Fanny ya. Soalnya dia itu minta gue comblangin lo ke dia. Jadi kan gue bingung gitu, ntar jelasin ke dia gimana. Kalau kayak gini, gue merasa mengkhianati sahabat gue sendiri deh. Hey, Dis. Hey. Lo tuh gak salah. Dan cinta itu gak pernah salah. Gue yakin kok. Suatu saat nanti, Fanny pasti akan terima keadaan ini. Lo percaya sama gue? Yaudah, lo udah lapar kan? Gue pesen makanan buat lo ya. Ini bentar lagi pasti datang. Ah, ini dia. Nah, ini spesial di sini. Oh ya? Serius, katanya sih enak banget. Kok tau sih kalau gue suka sate? Oh ya? Wow, betulan berarti pas ya. Kasih, Mbak. Oke. Kasih ya, Mbak. Cobain deh. Coba, katanya sih enak di sini. Gimana? Lo suka? The best. Pantesan lo bilang ini enak.
mogok lagi nih mobil. Benerin ya nih. Apa yang rusak juga nggak tahu. Mana yang pertama gue meeting lagi. Bisa telat nih gue nih. Gue lupa lagi. Mana ada bengkel udah buka jam segini. Gimana ya? Lagi nih yang rusak nih. Ada-ada aja sih. Kenapa mas mobilnya? Mogok mas. Ngerti soal mobil gak? Ngerti sih sedikit. Cuman saya gak berani benerinnya. Takut salah. Aneh. Atau gak gini aja? Mas, saya antarin ke kantor atau ke bengkel terdekat, mau? Antarin ke kantor saya aja deh, mas. Ini mobil biar supir saya aja nanti yang ngurus. Iya, iya. Tapi beneran nih, mas. Saya jadi nggak enak, loh. Nggak apa-apa. Ayo, aku antarin. Iya, bentar ya, mas. Iya, terima kasih. Oke. Ini helmnya mas. Makasih ya mas. Ya sama-sama mas. Ini buat mas. Gak usah mas. Udah ambil aja mas. Udah, ini tanda terima kasih saya buat mas. Ikhlas kalau nolong. Beneran nih. Ada mantan pacar. Di sini juga. Iya, kok lo di sini juga? Iya, jadi ceritanya gini. Tadi mas ini lagi mogok mobilnya, terus gue nolongin, gue anterin lah ke sini. Lo ngatur di sini? Lo pulang jam berapa nanti gue jemput ya? Sekalian gue mau ngomongin sesuatu sama lo. Gue nggak bisa, gue ada janji soalnya. Iya pokoknya nanti gue harus ke rumah lo, oke? Jangan nolong. Ya sudah, kalau gini. Mas, aku mau pamit dulu. Ya, makasih mas. Iya. Mantap pacar, pamit. Bye-bye. Tunggu. Jangan marah dong, jangan cemburu. Itu cuman udah lama. Kok gak apa-apa kok? Lo tanya aja sama mantan pacar lo. Jangan marah dong, jangan cemburu. Kan cuma udah biasa ditemenin doang. Gue udah telat mau meeting. Sorry. Ih, dia malah cemburu lagi. Tangga. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Oh, dia harus cantik putih hatinya. Anggun seperti putri Cinderella. Di manakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Kalaulah ada mungkin satu dua yang tulus mencinta. Nyatanya kini sudah langka. Cinderella semacam dicerita. Oh, masih adakah yang sepertinya? Di zaman harta ini dia tercipta. Di manakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Kalaulah ada mungkin satu dua yang tulus mencintaiku. Tuh harusnya jalan sama gue happy kali, jangan cembetut aja. Emang mau happy coba? Harusnya gue tuh punya pacar bisa cerita ke sahabat gue, bisa curhat. Ini malah
sembunyi-sembunyi ya kayak kita ngomong. Ya, sabar dulu deh, kita tunggu aja. Kapan saatnya kita ngomong sama Fanny? Rangga. Yap. Lo tau gak sih, gue cuma sebentar aja kerja di tempat lo. Emangnya kenapa? Kalah taruhan sama Fanny, makanya harus jadi cleaning service. Oh, ya bagus dong. Berarti lo itu adalah cleaning service yang paling cantik. Kayak omongan lo. Nih, ya. Misalkan nih, andai kata ada lomba calon Miss Cleaning Service 2017. Gua yakin 100% lo pasti menang. Gua taruhan langsung. Bilang lagi lo. Bener. Emang bener kan? Salam dari gue buat Rangga. Udah. Tapi gak direspon. Padahal gue hari ini pengen ketemu sama dia. Tapi katanya dia lagi meeting. Ya udah, lo tungguin aja sih. Ntar dia apa sih? Ya udah, gue kerja dulu ya. Wah, gila. Sekarang semangat banget lo kerja. Iya dong. Enggak sih, gue bersyukur malah. Karena kan teman baru, ada pengalaman baru. Ya kan? Sisa hukuman lo itu tinggal 10 hari. Jadi lo mendingan nikmatin tuh masa-masa terakhir lo. Udah sana kerja. Saya kerja dulu ya nyonya. Tungguin. Capek. Ya gue lagi ngumpet lah dari Fanny. Ya gak gitu juga kali. Emang Fanny masih ada di sini? Tadi sih gue liat dia masih ada di depan. Makanya gue kesini ngumpet. Masih ada? Berarti dia udah nunggu 4 jam. Wah gila tuh anak. Kuat banget demi cinta. Makanya ya, itulah sebabnya kenapa gue suka keluar dari pintu tangga darurat. Yaitu buat menghindar dari Fanny. Ya gimana dong? Gue mau balik. Ya sama, gue juga mau pulang. Tapi kalau misalkan Fanny masih ada di lobi, ya bisa ketahuan dong semuanya. Aduh, udah jam segini. Handphone juga udah lobet. Gimana bisa tahu kalau gue masih di sini? Mbak, iya Mbak. Lihat Disa nggak? Mbak Disa kayaknya udah pulang deh Mbak. Masa sih kok saya nggak lihat? Wah saya nggak tahu tuh Mbak. Permisi dulu ya Mbak ya. Makasih. Ya udah. Gue tetap nunggu di sini sampai Rangga keluar, jadi gue bisa nebeng pulang. Modus lo ya? Bilang aja lo mau gue gendong kan? Idih, ngarep banget lo kali yang ngarep gue gendong. Iya. Enak aja. Lo kenapa sih? Kita jujur aja gak sih sama Fanny? Lo tahu kan konsekuensinya gimana? Iya, tahu. Cuman kasihan tau Fanny-nya.
Lo bayangin aja ya, dia tunggu di lobi berjam-jam cuman buat ketemu sama lo. Harusnya lo ketemu aja sih sama dia tadi. Ngapain? Tadi lo nyuruh gue buat nemuin Fanny. Terus lo tinggalin gue di sini gitu? Apa? Takut ya gue tinggalin? Dis! Kok gue sih ditinggalin? Dis! Tungguin Dis! Dis! Ngapain lo? Kok bisa di kamar gue? Ya abis? Tadi gue minta sama Bibi, gue langsung naik ke kamar aja. Lo dari mana sih? Ya kerja lah nyonya, kan kalau taruhan jadi cleaning service. Ya udah kalau gitu lo langsung mandi. Iya. Gue nginep ya. Soalnya gue kangen banget sama lo. Ngapain sih? Kangen sampai nginep segala. Ngapain sih, sah-sah aja kali. Jadi nggak boleh nih. Enggak. Tetap nginep. Udah, gue mandi. Ya selesai. Van, lo sadar gak sih semenjak gue kerja kita agak jauh gitu? Masa sih? Lo ada gak sih nyembunyiin sesuatu dari gue? Enggak lah. Lo nyembunyiin sesuatu ya dari gue? Ya enggak. Ya udah, lo kan kerja di tempat temen gue tinggal satu minggu lagi. Lo sabar-sabar aja. Nanti abis itu kita jalan-jalan deh. Sekarang lo gak usah ngomong lagi, karena gue mau tidur. Doain gue, mimpiin Rangga. Jadi males banget. Semoga lo mimpi buruk. Mana, Kak? Bi, lagi ngapain? Lagi mau bebenah, Non. Lo kemana pagi-pagi gini? Mau kerja, lo udah telat banget ini. Oh iya, Bibi lupa. Fanny masih tidur di atas. Kalau udah bangun, lo usir aja ya. Diusir? Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanda. Kok ada lu sih, Van? Emang sibuk? Aku disibuk-sibukin sih. Kok gak pernah kelihatan? Ya. Pacar! Mau ngapain? Tadi lo bilang apa? Pacar? Jadi lo berdua udah jadian? Van. Nggak usah dijelasin. Yang penting gue udah tahu kalau lo berdua emang udah jadian. Selamat ya. Van, dengerin dulu. Van, dengerin gue dulu. Fan, bentar, gue jelasin bentar aja. Apa? Gue udah kasih tau Rangga kalau lo tuh suka sama dia, tapi dia malah nyatain perasaan ke gue. Ya terus lo terima gitu aja? Ya karena gue juga suka sama dia. Lo kan tahu sahabat lo ini suka sama Rangga. Lo gak mikirin perasaan gue? Sahabat macam apa lo? Iya, Fan, gue tahu. Udah, gue cukup tahu. Gue gak suka ya sama cara lo. Ternyata persahabatan kita emang segini doang. Fanny! Oke. Jadi, cowok itu cowok lo. Dan Fanny juga suka sama cowok lo. Yes. Dan gue gak nyangka kalau imbasnya ke persahabatan gue sama Fanny. Ya lagian lo juga sih, Dis. Lo harusnya dari awal tuh sadar. Ya kan? Tapi juga udah terlanjur juga sih. Gini aja, mending lo cabut aja sama gue. Ya kan? Daripada lo disini gaul-gauluan. Ya. Sumpah gue bingung banget. Udah, Dis. Cabut aja. Disini sepi.
Ngapain lo berduaan di sini? Eh, itu pula. Lo apaan sih narik-narik? Ya lo ngapain di sini berduaan sama dia? Mau CLB kalau, ha? Apaan sih nuduh kayak gitu? Dis, lo pacar gue. Apa pantas? Lo jalan sama laki-laki lain malam-malam kayak gini, ha? Sorry, Mas. Gue sama Disnya ini udah gak ada hubungan. Eh, diem lo. Ini gak ada urusan sama lo. Sorry ya, bro. Mungkin lo pernah nolong gue. Tapi ini masalah hati gue. Dan gue gak suka cewek gue jalan sama lo. Iya, gue tahu. Tapi lo gak usah maksa-maksa. Eh, diem lo. Lo gak usah kecampur bawaan gue ya. Eh, lo diem deh ya. Mendingan lo sekarang pergi. Karena ini urusan gue sama cewek gue. Ngerti lo? Rangga, lo gak punya hak untuk usir orang lain. Mendingan lo yang aja yang pergi. Dis, lo cewek gue, Dis. Lo pacar gue. Iya, lo emang pacar gue. Karena kita pacaran, persahabatan gue jadi anjir, tau gak? Maksud lo? Kita putus. Fanny itu sahabat gue. Sahabat terbaik gue, tau gak? Kita cepet ya. Dis. Disa. Disa. Mas ya Gibran, gue lagi pengen istirahat. Lo nggak mampir nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Dis, gue ngerti kok. Yaudah kalau gitu, gue cabut dulu ya. Lo hati-hati ya. Iya. Pan, kebetulan gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Lo mau ngomong kalau lo udah putusin Rangga? Demi gue? Gak usah sok peduli deh lo. Lo tau kalau gue putus sama Rangga? Terus, karena lo udah putus sama Rangga, lo bangga? Lo ngarep gue jadian sama dia? Enggak. Gue tuh gak enak sama lo karena jadian sama dia. Makanya gue putusin. Ya terus? Emangnya gue mau pacaran sama dia? Gue cewek apaan? Bukannya lo suka kan sama dia? Ini bukan masalah suka gak suka. Tapi masa gue pacaran sama cowok yang udah bekas lo? Enggak, Van. Gak kayak gitu maksud gue. Gue gak mau kita berantem gara-gara cowok. Gue mau persahabatan kita seperti dulu. Tapi setelah lo hianatin gue, iya. Sekarang terserah deh. Lo mau pacaran kek, lo mau balikan lagi kek, terserah. Gue cuma gak suka kalau lo jadiin gue alasan lo putus. Van, gue. Duh, ribet banget sih. Aduh, kenapa kayak gini sih? Ya ampun. Kenapa harus ada cinta yang rumit sama persahabatan yang rumit? Kan nyusahin. Gimana ya? Yalah nih lagi. Ngapain sih nelfon orang lagi bete juga? Halo, kenapa lagi sih? Ya udah ngomong aja. Ya gak enak lah, masa ditelepon? Lu turun dong. Males, mager. Lo gak mau turun? Gua bakal ngelaksonin lo 5 menit sekali. Ya udah, kok berani. Oke. Biasanya main ngancem doang. Liatin aja. Berani gak dia? Berani lo. Itu anak yang takut-takutnya ya. Tadi digebukin sama CRT gimana coba? Iya, gue keluar sekarang. Emang gue tegal gila sama lo. Ih, norak. Gak pantas sifat sama jabatan lo. Bodoh amat. Ya udah, mau ngomong apaan? Kita kan udah putus. Ya, yang minta putus kan lo. Kalau gue sih, bagian nolak aja. Kan gue udah bilang, gue lebih milih persahabatan gue, titik. Yes.
segini doang perjuangan cinta lo sama gue. Kalau lo ngerasa gak enak sama Fanny, terus kenapa lo terima gue? Kalau lo masih mau berjuang, malam ini juga kita temuin Fanny. Eh? Ngapain? Ya, kita ngomongin lah baik-baik tentang hubungan kita. Gue yakin kok. Dia pasti mau terima. Percuma, gue udah ngomong. Ya udah, kalau gitu intinya kan kita udah samperin dia, kita udah ketemuin dia. Masalah mau dimaafin atau enggak ya itu urusan nanti lah ya. Gimana? Gue sih terserah. Ya udah oke kalau gitu. Gue telepon Fanny, lo siap-siap deh. Malam ini juga kita ke rumah dia, oke? Yaudah. Aduh, apa lagi sih? Kita baikan kan? Keluarnya, dia lihat nggak sih ketemu sama kita? Ya udahlah, tunggu aja. Nama juga orang yang ngambek. Sabar dikit, kenapa? Datang aja gue di keluar. Lo tau nggak sih? Gue keluar masuk rumah ini biasa kayak saya enak jida tau nggak sih? Sekarang kayak tamu gue. Nah, itu dia. Ada apa sih? Fan, gue mau minta maaf karena udah ngecewain lo. Gue jadi sama enggak. Udah basi, tau enggak? Hey, Van, Van. Gini deh. Sebagai permintaan maaf kita, lo lagi pengen apa? Kita beliin deh. Kita yang bayarin nanti. Iya, bener-bener. Apa aja? Tapi jangan minta kita putus ya. Tuh. Serius nih? Ya, serius. Kalau gitu, gue mau minta makan berempat. Berempat? Sama siapa aja, Mai? Gue, lo, Disa sama Gibran. Gibran? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Cepetan gue mau tidur. Iya, mau. Ntar gue telepon dia, oke? Sama ada satu lagi. Ya cuma satu, kok nambah lagi sih? Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Mau lah. Gimana sih? Iya udah, lo sebutin aja. Lo mau apa lagi? Gue mau abis kita makan, Rangga nganterin gue pulang. Lo mau sama gue? Iya gak apa-apa, ntar gue sama Gibran aja. Enggak, gue gak mau. Kita satu mobil bertiga aja, ya. Kita pulang bareng-bareng, oke? Gak mau kan? Nanti aja deh. Ya udah kalau gitu gue siap-siap ya, sekarang. Ya udah kalau gitu gue juga... Gue ganti baju dulu, ya. Ih, kok ninggalin gue? Ya elah, masa gue pakai baju kayak gini sih? Malu dong. Kan kita mau makan bareng kan? Lagian juga kan rumah gue udah kesini. Glinding juga gue nyampe. Eh bener ya glinding ya? Gue glinding nanti. Glinding cepetan. Iya. Rang, itu punya lo udah habis ya? Cobain deh. Sate gue enak banget, coba. Gak usah pan. Tapi tadi gue pesen sate buat kita bertiga sama kok, jadi gue makan punya gue aja ya. Makasih. Masa sih? Dis, lo gak apa-apa? Yaudah. Ayo, dimakan lagi makanannya. Daripada lo gak makan, nanti lo sakit lo. Nih, gue suapin ya. Gak apa-apa, gue bisa makan sendiri. Tangan gue pegel loh kalau kayak gini terus. Ayo, please. Suap doang. Ya, gak apa-apa, ayo. Oke, gimana habis makan ini? Ada yang mau nambah lagi gak? Udah. Cukup. Udah kenyang, bro. Seriusan lo? Serius. Udah pernah selesai belum makannya? Kalau gitu yaudah yuk.
Angga, lo anterin gue pulang kan? Van, kita pulangnya barengan aja ya. Gak apa-apa. Van, lo bisa gue antar balik kok. Enggak. Gue tetap pulang sama Rangga. Yaudah yuk. Yuk. Nah, iya. Dah. Ya, dah. Sedih ya gue. Gak pacar. Tapi malah nganterin orang lain. Daripada gue. Sahabat gue lagi. Gue gak tahu dia harus ngomong apa. Tapi kayaknya ada yang aneh di sini. Emang aneh, Brad. Dia tuh pacar gue. Sekarang tadi sahabat gue sendiri. Ya lagian cowok lo aneh juga sih. Harusnya nganterin lo dong. Malah nganterin Fanny. Itu yang gue bingung tuh. Ya, ya mereka udah kenal dari kecil sih. Gue gak tau sampai kapan kayak gini. Yaudah lah, Nis. Lo tenangin diri lo. Lo gak usah down. Siapa tau aja nanti cowok lo kesini kan nyamperin lo. Kalau lo di posisi Rangga, apa yang lo lakuin? Ya pastilah gue nganterin lo, Dis. Dis, hanya cowok yang baik yang menghormati hubungannya. Lo buat apaan sih? Beli buku masalah kayak gini? Iya buat nyokap gue lah. Kalian, buat lo juga, biar lo tuh juga masak. Angga sama Fanny. Kok mereka jalan berduaan? Deket banget lagi. Padahal semalam Rangga baru ngajakin gue balikan. Terus sekarang jalan sama sahabat gue lagi. Maksudnya apa coba? Handphone lo bunyi kan? Bila kamu mau jadi. Siapa? Disa. Halo, Dis. Van, lagi di mana lo? Teman yuk. Gue lagi nemenin nyokap gue belanja. Nanti gue telepon lagi ya. Dah. Udah gak apa-apa, gue balik aja.
gitu sih. Gue malah jadi makin kasihan sama dia sebenarnya. Kalian ada apa sih? Kalian pacaran? Disko, lo kesini sih. Kenapa? Malu ketahuan bohong? Lo bilangnya meeting, terus lo sama pacar baru lo itu? Dis, pacar apaan sih? Lo juga, Van. Lo bilang kalau lo lagi sama nyokap lo. Ini nyokap lo, iya? Udah, gak sentuh gue lo. Bagus banget ya acting lo. Acting apaan sih? Enggak. Oh, Dis. Gue sama Van itu emang gak ada apa-apa. Iya. Seperti yang gue bilang ke lo, kalau gue sama Van itu udah berteman dari lama aja, kan, Van? Terserah deh ya, kalian mau ngeles kayak gimana. Gue gak peduli, dan gue gak mau nyari tahu. Dis! Ini kenapa jadi kebalik semua kayak gini sih? Kebetulan lo di sini, gue pengen pulang. Lo kenapa? Dis! Dengerin lu penjelasan gue, jangan pergi dulu ya! Gak mau! Udah jelas lo sama Pani gak hinatin gue. Lo pergi sama dia, ketawa-ketawa, ngatain gue polos. Terus maksud lo apa? Dis, enggak, Dis. Justru kita mau jelasin semuanya ke lo. Enggak, gue gak mau! Dis, please! Gue benci sama lo ya. Mulai sekarang kita beneran putus! Enggak, gue gak mau. Gue gak mau putus sama lo, Dis. Gue gak mau! Udah, udah lah, bro. Lo gak usah ikut campur sama urusan gue. Lo kalau cinta sama dia, lo hargain dia, jangan mainin dia. Gak ada alasan apapun buat berbohong, bro. Mau jadi pahlawan kesiangan lo, ha? Mendingan gue jadi pahlawan kesiangan dibandingkan lo ngejar-ngejar cewek yang jelas-jelas ceweknya lagi udah gak mau lagi sama. Yuk, cepetan yuk. Gue mau pulang. Bisa! Gimana? Kok diputusin, Fa? Hah? Kayak dia marah banget ya sama gue. Aduh, kok bisa jadi kayak gini sih? Terus sekarang dia kemana? Pergi sama Gibran. Hah? Aduh, Gibran kan kesini mau jemput gue. Kenapa jadi sama Disa? Terus gimana dong, Fa? Bentar ya, gue pikirin dulu. Dis, udahlah. Jangan nangis lah, lo gak capek apa nangis lo? Kalau udah bisa berhenti, udah dari tadi gue gak nangis-nangis, tau gak? Gue jadi keinget sesuatu deh. Waktu dulu kita putus pas zaman SMP, lo nangis sampai segininya gak sih sama gue? Boro-boro. Cinta monyet mana ada pakai hati. Yaudah deh, yuk balik aja deh, yuk. Gak mau, gue masih di sini. Dis, ayolah, Dis, balik aja, udah. Mau, lu balik aja. Kalau mau balik, balik. Gini nih, sembarangan. Giliran lagi butuh gua, nelpon gua. Giliran lagi gak butuh, ngusir-ngusir. Sendirian lagi gua malam-malam gini, aduh, dingin. Aduh, apaan sih? Beneran deh, kalau lu mau balik, balik deh. Dis, gua pengen lu balik sekarang. Apaan sih? Lo itu bukan cowok gue. Apaan yang ngatur-ngatur gue? Iya, gue tahu gue bukan cowok lo lagi. Tapi gak sepantasnya cowok itu ninggalin cewek sendirian, lagi sedih, malam-malam lagi. Kenapa sih? Gak dari dulu lo perhatiin kayak gini? Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Dulu kan cinta monyet. Gak pakai hati.
Pokoknya lo ikut gue aja, yuk. Kemana dulu? Lo jangan bawel, udah ikut gue aja, yuk. Lama banget sih lo gue tungguin. Udah. Merasakan semuanya. Udah, naik. Hingga ku tak berdaya menghadapi semua. Dan kini ku sadari semua. Eh, kok di sini sih Gibran? Aduh, ngapain sih? Udah deh, mending nunggu di sini. Pasti lo aman, oke? Enggak, gue tunggu di luar aja deh. Gitu, nih, coba lo pikirin. Nunggu di sini lebih aman. Karena gue pikir ya, kalau misalnya lo nunggu di depan, kalau misalnya kita merangga gimana? Gibran, aduh kenapa sih ini coba? Oke, tenang di sini. Hah? Hah? Nah, oke, lu diem aja di sini, jangan kemana-mana. Oke. Gibran. Tangga darurat. Sana banyak banget kenangan antara gue sama Rangga. Andai aja. Gimana? Aman sih kayaknya. Gila ya. Andai saja lo gak cerita sama gue hubungan lo sama Rangga. Mungkin gue sampai sekarang mikir yang aneh-aneh sama lo. Terus, nasib gue gimana? Maksudnya? Iyalah, nasib gue. Selama ini kan kita sering bareng-bareng nih, ya kan? Tapi kalau misalnya gue ada rasa sama lo gimana? Kita ikutin kata hati kita aja. Nah, yaudah. Kita sekarang makan. Itu sih jawaban yang gue tunggu. Lo gak bisa lari lagi dari penjelasan gue, Yus. Dis, Fanny itu sepupu gue. Saat lo main ke rumahnya Fanny, sebenarnya gue sempat ngeliat lo sekilas. Dan gue baru ngerasain yang namanya cinta pada pandangan pertama. Dan ternyata gue gak salah. Ternyata lo adalah perempuan yang selama ini gue cari. Gue mau lo balikan lagi sama gue. Karena sampai sekarang gak ada cewek yang bisa gantiin posisi lo di hati gue. Kenapa sih lo sama Fanny bohongin gue? Kenapa gak ngomong dari awal aja? Oh, pantesan aja ya. Fanny tuh maksa-maksa gue untuk kerja di sini. Iya. Gue minta tolong dia untuk ngatur semuanya. Jadi, Fanny gak salah. Kalau lo marah aja ke gue. Jangan ke Fanny. Lo tuh ya, kalau mau caper sama gue, lo tinggal datang ke rumah gue, bilang suka. Terus, lo mau terima gue? Ya enggak juga sih. Sombong banget. Biarin sombong, daripada kelihatan banget sukanya.
kita digampangin lagi. Yakin? Lo mau mikir-mikir dulu. Kalau misalkan gue diambil sama cewek lain gimana? Kan lo tau sendiri, gue ini cowok limited edition. Apa? Mau apa nanti? Ya gue cowok limited edition. Iya, berani ya, mau bandel ya. Udah. Hey, this. Hari ini gue mau happy sama lo. Lo tau gak? Tempat ini adalah tempat bersejarah buat gue. Karena di tempat ini gue udah nemuin cinta gue, yaitu lo. Sama sih, gue juga. Dan gue mau hubungan kita baik-baik aja ke depannya. Seribu bintang di angkasa, hanya ada satu bintang di hati, tak ada yang lain. Lo nyuruh gue jadi terus menendam sih nge. Ada lift. Aku jadi gak enak, sorry. Aduh. Semua cewek yang lagi gue deket. Sorry.